Akibat diguyur hujan merata serta banjir kiriman dari hulu, membuat ruas jalan Panglima Batur dari arah Pasar Pendopo, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara maupun sebaliknya tergenang air. Ketinggian air yang mencapai 45 cm membuat ruas jalan yang berada di pinggiran sungai Barito itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Bahkan beberapa pemilik toko mulai mengangkuti barang dagangannya ke mobil untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Banjir juga membuat kendaraan yang akan melewati Jalan Imam Bonjol, Jalan Cempaka Putih, dan Jalan Merak terpaksa harus membelok arah mencari jalan alternatif lain. Selain memasuki permukiman di dalam kota, banjir juga dilaporkan menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Ini jalan ini kapan mulai nggak bisa dilewati kendaraan, Pak? Sudah 2 hari, Pak. Itu karena apa? Terkecuali hujan baru naik lagi. Hujan di mana, Pak? Hujan di hulu. Debit air di Pelabuhan Dermaga Muara Teweh saat didatangi Kamis sore sudah melebihi batas normal. Ketinggian air mencapai 13 meter lebih dengan status siaga. Petugas jaga pun terus memantau pergerakan air yang diperkirakan terus meningkat. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.